Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Hari ini kita masih tetap akan melanjutkan apa yang dilihat oleh Yohanes, ya. Dari Wahyu, kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 dia katakan, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia." Setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Ya, jadi orang baik, orang jahat, orang yang sudah dalam Tuhan, siapa saja, semuanya. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu yang ditunjukkan kepada kita semuanya dari Yohanes, mengatakan bagaimana Tuhan akan datang kembali, ya. Dia akan ada di awan-awan dan setiap orang bisa melihat. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Kalau zaman sekarang mungkin apakah melalui HP, apakah melalui, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Alfa dan Omega. Jadi bagaimana caranya, walaupun kita tidak tahu, itu akan terjadi. Dan ya, kuasanya Allah bagaimana jadinya. Tapi Rasul Paulus memberi nasihat, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal kedua, dia memberitahu bahwa tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ini permintaannya, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba, ya. Jadi supaya jangan bingung, jangan gelisah. Kalau orang memberitahu bahwa hari Tuhan sudah tiba, dia katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Hati-hati, jangan sampai kita disesatkan. Jadi itu sebabnya perlu menguasai firman Tuhan, tahu bagaimana caranya Tuhan akan datang kembali. Karena banyak orang nanti akan menyatakan diri, mengatakan bahwa mereka tahu, ataupun cara yang bagaimana saja, jangan mudah kita disesatkan, ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, ya. Jadi ada orang lain yang menunjukkan dirinya bahwa dia harus disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, banyak orang yang memberitahu juga yang demikian ini terjadi, antikris, ya. Orang menyatakan dirinya Allah, orang menyatakan dirinya seperti orang diarahkan supaya mengikuti dia. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, jangan mudah disesatkan. Jangan hanya senang kalau orang memberitahu sesuatu, mengiming-iming sesuatu, lalu mengajak kita ikut sama-sama berbuat ini, berbuat itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus menguasai firman Tuhan, tahu apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi kita menunggu, kalau Tuhan Yesus mengatakan harus seperti wanita yang bijak, siap-siap menunggu kedatangan pengantin, ya. Jadi kita sedia lentranya dengan minyaknya. Kita harus hidup sesuai dengan yang diperkenan Tuhan, ya. Dan kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Berita keselamatan harus disampaikan kepada semua orang, supaya orang lain mendapat keselamatan juga
Dan ajaran ini diberitahu, kalau Tuhan akan datang, kita jangan mudah disesatkan. Kalau ada orang yang meninggikan dirinya, mengakui diri sebagai Tuhan atau Allah atau apa, jangan mudah disesatkan. Karena Tuhan akan datang, caranya Dia akan datang di awan-awan dan kita semuanya bisa melihat. Ya, itu yang diberitahu Yohanes. Mari kita setia merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu supaya kami taat setia menantikan kedatangan-Mu dengan hidup berkenan kepada-Mu. Jangan kami hanya berleha-leha, tidak mempersiapkan diri. Biarlah hidup kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami lakukan semua untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami hidup berkenan. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka semakin cinta Tuhan, cinta akan firman, dan mereka mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu, sehingga kami dapat menjalankan perintah Tuhan, mencintai sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun yang baru. Jadi, hati-hati, jangan mudah juga, kadang-kadang orang mau meramalkan begini-begitu. Yang penting kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan memimpin kita dan memberkati kita. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.